Karena kita tidak dihobi di mana pada malam ini, alhamdulillah kita semua masih bisa menghadiri rutinan pikir sholawat nariyah. Mudah-mudahan dengan istiqomahnya kita membaca sholawat nariyah, Allah turunkan rahmat kepada kita semua. Malaikat-malaikat memohonkan ampun untuk kita semua dan mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Rasulullah Muhammad SAW sebagai umatnya. Amin, amin, rabbal alamin. Bapak sekalian, sebelum kita membacakan sholawat nariyah, terlebih dahulu kita dengarkan kajian kitab Kaifat Hukum Ulumiyah yang akan disampaikan oleh guru kita, yaitu Ustaz Mustafa. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran bila ghoyah, syukran jazilan bila nihayah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'u lil-mu'minin. Shadaqallahu al-'aliyyul 'azhim. Wa qala an-nabi sallallahu 'alaihi wasallam: Aulan nasi bi yawmal qiyamah afdaluhum alayya sholatan. Alhamdulillah, sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim, wa nahnu lahu ala dhalika minasyahidin wa syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada malam hari ini kita bisa bermuajah, bermujalasah kembali dalam rangka dzikir sholawat nariyah. Mudah-mudahan dengan berkah kita istiqomah membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senantiasa Allah melimpahkan, menganugerahkan keberkahan hidup, keberkahan usia, rezeki dan lain sebagainya. Terutama kita selalu diberikan kesehatan zahiran wa batinan. Amin ya Allah ya Rabbal. Baik, kita lanjutkan kajian kita Kaifat Hukum Ulumiyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allim rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi wa amidana bi asrarihi. Amin. Wa min asbabil jaribah lirizqi as-sadaqatu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: mana qasa malun min sadaqatin. Wa 'an ibni Abbas radhiyallahu anha: ista'inu 'ala rizqi bis sadaqah. Di antara magnet yang mengundang rizki adalah nomor 9, as-sadaqah. Sadaqah ini luar biasa, mantap. Sedekah itu termasuk rangkaian daripada sebagai sebab rezeki seseorang melimpah ruah. Gak ada riwayatnya orang gemar sedekah jadi miskin.
gitu, Pak Joko ya, insya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mana kosong malun min sedekah, tidak akan berkurang harta seseorang ketika disedekahkan. Bal yazdad, bertambah dan bertambah. Setiap hari turun dua malaikat. Yang pertama berdoa. Kata malaikat yang pertama, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, jika di pagi hari ini ada Pak Joko berangkat ke masjid, di kantongnya itu diselipin uang 5.000. Ya 5.000 dimasukin tuh ke keropak masjid. Nah, itu kata malaikat yang pertama, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, yang 5.000 itu lipat gandakan, jadikan jadi 5M, kira-kira gitu, 5 MPR. Malaikat yang kedua, Allahumma a'ti munsikan talapak, doanya. Ya Allah, jika di pagi hari ini ada Pak Ojan, orangnya tidak ada. Kerja. Kerja. Berangkat ke masjid. Malamnya udah dikasih tahu sama Pak Bay. Orang sedekah, adanya rajin sedekah, nggak bakalan miskin. Kau bilang, ah yang benar. Siapa yang ngomong kayak gitu? Kata Pak Bay, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana dalilnya? Kau baik pernah dengar, mana kosong malu min sodakoh balajar. Aduh, katanya hebat benar nih kau baik. Apa satu hadis? Alhamdulillah. Berangkat ke masjid. Ah, buat agak percaya katanya. Sebab yang ngomongnya Pak Ubay. Itu kata mereka yang kedua, Allah ma'ati mumsikat. Ya Allah, jika di pagi ini ada hamba-Mu yang enggan bersedekah, maka hancur leburkan hartanya. Tuh. Insya Allah, pagi-pagi niatin. Ya, subuh-subuh itu subuh niatin sedekah. Sedekahnya kagak oke, duit itu enggak apa-apa. Oh, di depan Pak Rudi itu tokonya ada paku, kira-kira gitu, singkiri ya, jangan sengaja kita taruh di tengah supaya nanti paku Maedi ada kerjaan. Pak, enggak ada ya? Mana kosong malu yang sudah kubur cakep, kita nariannya udah cakep, sedekahnya mantep, udah cakep. Wa ibni Abbasin radhiyallahu anha radhiyallahu anhu ista'inu 'ala rizqi bisadaqah. Terima daripada sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, kata beliau, ista'inu 'ala rizqi bisadaqah, pancing rizkimu itu dengan sedekah. Jadi Pak siapa? Abdul. Iya. Pancing rezeki besok itu dengan sedekah dulu. Orang panggil aja yang mau. Besok kira-kira ini siapa yang benerin kipas angin? Iya. Malamnya sedekah itu berapa nih kipas angin? Oh, 200.000. Setiap benerin 200.000. Jangan sedekatnya, Pak Ustaz. Pasaran. Iya, pasaran. Buyur, buyur. Buyur, Pak.
Jadi manupe ya. Satu hari ketika Nabi Allah Ibrahim alaihi salam didatangin oleh malaikat Izrail. Ngobrol itu Nabi bakatnya sama Rasul, beda dengan Pak Joko. Pak Joko nggak bisa, katanya, mun karena kira saya makaroni. Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim dikasih tahu oleh mereka, Israel itu tetanggamu besok akan meninggal dunia. Bukan tetangganya apa juga bukan kan? Iya, kalau saya percaya lihat ya. Bingung Pak Joko ya. Akhirnya dijelaskan besok. Ternyata, wah ini malaikat kayaknya gue ya nih. Ya, masa gak ninggal-ninggal dua orang. Jangan-jangan bohong ini katanya nih. Beritanya bohong nih, Israel ini. Ditanya lagi. Ya Israel itu tetangganya Pak Joko masih gitu. Loh, buktinya malam masih ikut nariahan gitu. Udah close ya. Yang bener aja deh. Ini ilau ilmahnya besok ya. Tapi gak kayak jadi itu. Oh begitu bisa mini-mini. Katanya Pak Joko. Siapa namanya? Baik. Wah. Gak ada ya. Lagi coba ya doang. Pantangnya kok kosong. Ini saya mau nanya nih katanya. Ini di catatan Nabi Mahfud sampean itu besok harus ya gak ada lagi. Wah ini lagi. Apa sih? Rahasianya gak apa ya itu. Malam saya mau ke masjid di depan rumahnya Pak Rudi ada duri, ada paku, saya singkir ya. Oh itu no, berarti Israel kalau ini dia sudah keluar biasa tuh. Nah daripada keutamaan sedekah luar biasa, insya Allah mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala inayah dan hidayah untuk selalu gemar bersedekah. Amin. Dan dengan uang, dengan senyuman. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu di depan saudaramu merupakan sedekah. Mentang-mentang senyum sedekah, Pak Joko ketemu sama yang istri senyum aja, nanti dikirain wah kata Pak Joko ini dari kapan Pak Joko, wah gara-gara nariyan semalam kayaknya jadi kelebihan Pak Joko senyum ya bukan ketawa ya beda sama ketawa senyum aja jadi antara min asbab ini adalah as-shadaqah dan ketujuh silaturahmi wa hiya min aqwa asbabi rizqi wa huwa fi taisil ma'ash. Silaturahmi juga sama suatu ataupun yang merupakan daripada sebab paling kuat rezeki, ya, magnet rezeki dan terbukanya pintu-pintu kemudahan dalam kehidupan. Sehingga Rasulullah bersabda,
man ahabba ayyubsato lahu rizquhu wa yunsa'a lahu bi atharih falyasil rahimah. Siapa orang yang ingin diluaskan rizkinya, panjang usianya, falyasil rahimah, jalin tali persaudaraan. Pak Joko saling tanya sama Pak RT ya, Pak RT layan kagak? Ayo ya, berani aja belum? Belum. Dijawab ya nanti. Mulai jawab. Siapa orang yang pengen dipanjangkan umur, wa yuwasa'u alaihi bi rizqi, diluaskan rezeki, wa yunfa'u anhu mitatasu, dijauhkan dari mati su'il khatimah, fal yattaqillah wa yasil rahimah, bertakwa kepada Allah dan silaturahmi. Itu modalnya. Nah, ini di antara min asbabir rizqi. Wallahu a'lamu bishawab. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim.